losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Angga di sini, masih di Anugrah Estate. Oke, kali ini kita sedang berada di Citra Harmoni di Kota Sidoarjo untuk kecamatan di Kecamatan Taman. Mungkin bagi warga Sidoarjo sudah tidak asing lagi ya dengan Citra Harmoni, dan ini dengan Ciputra Group. Oke, dan mungkin di sini untuk sebutan dari itu ya, Sobat Harmoni kalau untuk warga Citra Harmoni. Oke, nah untuk ada kabar gembira ya dari Citra Harmoni, dia ada untuk pembukaan tipe baru, yakni tipe Foxtone, dan juga ini di Custer Camret ya, masih di Custer Camret, cuma dia ngeluarin tipe terbaru dari Foxtone B. Ini yang kebetulan ini yang Foxtone B, dan juga nanti ada untuk yang Foxtone A. Jadi ini dia luas tanah 72, 6x12, dan luas bangunan dia 92 meter persegi. Oke, jadi di sini dia ada untuk 3 kamar tidur dan juga untuk 2 kamar mandi, dan juga di sini masih muat ya untuk 2 carport untuk mobil. Jadi bagi kalian yang memiliki mobil lebih dari satu, ini juga merupakan salah satu hunian yang sangat recommended dan juga sangat worth it untuk kita miliki di tahun 2003 dan juga di Kota Sidoarjo. Untuk harga dia mulai dari 1,1 M ya. Jadi di sini sangat strategis, mulai dari perbelanjaan kita sehari-hari dan juga untuk ATM Center, terus kita mau akses kemana-mana itu juga sangat dekat ya. Soalnya untuk pintu masuk dari perumahan ini, dia itu nol jalan raya. Jadi antara untuk jalan itu ya, jalan raya Surabaya Mojokerto. Jadi pasti kalian tahu dan juga tidak asing lah dengan Citra Harmoni. Dan juga untuk row jalan ini sendiri dia teman-teman, untuk di cluster ini dia sangat lebar ya. Untuk dua space mobil masih cukup. Dan juga kalian bisa lihat sendiri untuk rumah dari tipe Foxtone ini. Dia untuk mengusung konsep dari smart home system ya. Dan juga dia sangat elegan sekali. Jadi masih hampir sama dengan tipe-tipe temannya di cluster Kamret itu. Jadi dia mengusung konsep ala-ala kayak Belanda gitu ya. Jadi dari tipe-tipe sebelumnya dia sangat bagus-bagus, dan juga ini juga tidak kalah bagus dengan harga yang lebih terjangkau. Oke, kita mulai dari fasad dari rumah ini ya. Dia untuk itu dia ada kayak setengah lingkaran gitu. Jadi ya hampir mirip-mirip sekali lah untuk di tipe rumah-rumah ala di Eropa. Dan juga perlu kalian tahu juga untuk fasad bagian atas itu dia juga sangat manis sekali. Jadi dia ada untuk 3 jendela dan bisa keluar untuk ke balkon. Jadi kita bisa melihat view dari area atas untuk depan rumah kita. Dan juga di sini untuk lantai dari carport ini dia sudah di itu ya, di keramik, dan si untuk masih space area untuk kita berkreasi untuk di area taman depan. Tapi nanti kita di belakang juga bisa untuk merealisasikan ya, untuk kita berkreasi taman di area belakang. Dan juga untuk bisa kalian lihat sendiri untuk tiang dari carport ini dia sangat kokoh teman-teman. Jadi nggak kecil ataupun ya, apa ya, gepeng gitulah istilahnya ya. Jadi dia ini sangat kokoh teman-teman untuk area tiang penyangganya, dan juga untuk rangkanya itu sangat bagus sekali dari besi galvanis, dan juga nanti di finishing cat warna sangat kombinasi yang sangat kali. Juga dia ada untuk atapnya itu dari bahan polikarbonat dan juga sudah anti UV tentunya ya. Jadi nggak usah diragukan lagi lah.
Di sini juga ada untuk CCTV area, jadi kita bisa mengontrol untuk rumah kita keamanannya. Dan juga di sini sediakan untuk area laundry room. Jadi di sini di ruang terbuka, dan nanti kita bisa kasih untuk atapnya ya. Kita kasih skylight biar hujan itu tampias dan juga air hujan nggak bisa masuk. Jadi ini juga ada untuk raraan kita untuk naruh jemuran. Jadi di sini kita tinggal kasih mesin cuci dan juga nanti keran air sudah jadi tempat untuk jemuran dan juga untuk laundry roomnya. Oke, kita lihat juga ya dari dekat untuk fasad dari area dinding area depan sangat bagus sekali teman-teman. Jadi kombinasi warna hitam yang sangat menyatu dan juga untuk pintunya itu sangat kokoh sekali. Dan di sini juga dia sudah menggunakan untuk smart door lock ya. Jadi di sini kita bisa langsung untuk lebih aman untuk rumah kita. Oke, seperti apa untuk keseruannya untuk di dalam area rumah tipe Foxtone, jangan sampai ketinggalan. Oke. Dan juga jangan lupa untuk di skip-skip, tonton sampai habis. Coba nanti kita di dalam rumah tipe ini, pasti sangat seru sekali. Oke, kita langsung aja untuk di dalam area rumah ini. Iya, oke teman-teman, kita sedang berada di dalam rumah dari tipe Foxtone dan di klaster Kamret di Citra Harmoni. Kalian bisa lihat sendiri untuk apa? View dari dalam rumah ini dia sangat mewah sekali ya. Kita mulai dari ini ada sofa dan juga sangat bagus sekali untuk furnitur dari ini. Dan juga di sini kita mendapatkan untuk wallpaper yang sangat cantik untuk dekorasi rumah kita. Dan juga ada untuk kombinasi perpaduan lampu seperti ini. Dan juga di sini ada backdrop untuk dari wallpaper ini sendiri untuk LED-nya itu, jadi bagus sekali. Mulai dari tataan bunga seperti ini untuk rangkaian bunga dan juga furnitur yang di belakang area dari sofa tersebut sangat bagus. Dan juga di sini langsung nyambung sama tataan rak, kita bisa naruh berbagai hiasan mulai dari mainan seperti ini dan juga buku dan juga macam-macam. Jadi teman bisa untuk naruh koleksinya, jadi ditata seperti ini. Dan ini juga sangat bagus untuk penataannya. Dan juga di setiap raraannya itu ada untuk LED-nya, lampu LED yang sangat bagus. Dan juga di sini ini kita di ruang tengah ya, di ruang tengah ataupun nanti bisa untuk ruang keluarga. Jadi kalau ini kita jadikan ruang tengah privacy, jadi nanti otomatis kita di depan kita jadikan ada sedikit untuk meja ataupun kursi kita buat terima tamu. Dan juga kalian bisa lihat sendiri untuk meja makan sangat bagus sekali, dari furnitur dan juga penataan yang sangat bagus sekali. Dan juga di sini udah full furnish ya, jadi semuanya itu udah di support dari pihak developer Citra Harmoni. Dan juga di sini tersedia ada untuk kita dikasih semacam kayak inspirasi lah kalau kita beli rumah di sini. Ditata seperti ini loh, jadi sangat bagus gitu. Jadi di sini cocok banget untuk TV, soalnya nanti di atas itu ada tangga lantai 2. Dan juga di sini ada untuk seperti raraan gitu ya, bisa ini untuk kita naruh buku dan lain sebagainya. Oke, nah di sini teman-teman, di dalam lantai 1 itu dia ada untuk kamar mandi. Nah di sini kamar mandinya pun juga sangat elegan dan sangat minimalis, mendukung sekali dari tema dari rumah ini. Dan juga plafon dia sangat unik, seperti biasa dia mengikuti dari alur tangga lantai 2 untuk cor-corannya ya. Jadi dan juga untuk dindingnya dia sangat bagus teman-teman. Jadi
warnanya sangat kalem gitu ya. Jadi antara dinding sama lantai itu dia sangat nyambung, serasi. Dan juga sudah pakai kloset itu, dan juga tentunya pakai shower. Dan juga di sini dia pakai sliding door. Jadi sangat minimalis sekali, dan juga tidak memakan ruang ya. Oke. Nah, di sini kita juga kita dikasih untuk kita buat cuci tangan, dan juga ada untuk cermin. Jadi kita mau cuci muka segala macam atau enggak gosok gigi, cukup di sini sudah bisa. Oke, dan juga di sini kita di lantai satu, kita di sini kita dikasih untuk ruangan taman bermain untuk anak kita. Jadi kalau untuk teman-teman memiliki banyak anak, jadi ini merupakan juga salah satu tempat yang sangat bagus ya. Di sini juga sangat banyak untuk main-mainannya, mulai dari ini dia ada untuk robot-robotan, dan juga untuk dia penyusunannya sangat rapi ya, untuk penataan dari ruang tersebut. Dan juga di sini ada untuk sofa, kita bisa mengawasi anak kita di sini sambil duduk santai, main HP dan segala macam. Dan juga di sini lah kita ini mungkin buat untuk rak nyimpan mainan ya. Jadi di sini ada dua teman-teman. Jadi untuk furniturnya dia sangat bagus sekali dan juga sangat fungsional. Mungkin bagi teman-teman kalau yang masalah furnitur itu sukanya pakai merek apa dan juga kualitasnya seperti apa, nanti bolehlah di kolom komentar kita bagi-bagi untuk tipsnya ya. Jadi nanti biar teman-teman juga di rumah pada tahu, oh kita pakai brand ini loh, sangat bagus dan segala macamnya seperti itu. Dan juga di sini ada untuk kita memanjat ya, latihan memanjat, tapi nggak tahu ini bisa dipakai untuk manjat atau tidak. Jadi kayaknya sih bisa ya, jadi di sini sangat kokoh sekali, dan juga di ada bautnya. Dan juga di sini ada mainan untuk apa ya, boneka kerah. Jadi ya seakan-akan kita untuk main berkelancutan seperti itu. Dan juga di sini juga ada untuk kita menaruh apa ya, untuk koleksi kita, main-mainan. Jadi disediakan untuk keraraan. Dan juga yang saya katakan tadi untuk penataannya sangat bagus sekali ya, teman-teman bisa lihat. Ini juga merupakan salah satu untuk inspirasi kita bikin untuk apa, ruang bermain untuk anak kita. Dan juga di sini itu dia ada untuk apa ya, ini sejenis kayak sofa untuk santai gitu. Jadi sangat nyaman sekali dan juga wajib ditemani. Dan juga oh di sini sih, sorry lah, ini juga untuk menyimpan mainan anak-anak kita ya. Nah di sini sangat banyak sekali, jadi sangat bagus sekali untuk itunya. Nah di sini juga kalau kita ada untuk bermain, kita di sini untuk bermain segala macam. Ini sangat fungsional sekali teman-teman. Nah di sini juga masih bisa kita buka. Nah di sini lah, ini juga jadi furniturnya sangat multifungsi sekali teman-teman, sangat bagus sekali dari segi kualitas dan juga fungsional banget. Dan juga di sini keren banget ya untuk wallpaper dari dinding ruang bermain anak kita. Jadi ini sejenis karakter kartun ya, tapi saya kurang tahu ini untuk karakter kartun apa. Jadi teman-teman boleh di tulis kolom komentar ini untuk wallpapernya dia temanya apa untuk kartunnya. Jadi sangat menarik sekali. Oke, coba kita melihat untuk area dapur dari tipe Foxtone ini. Jadi sangat bagus sekali, dan juga jangan sampai terlewatkan untuk tiap-tiap ruangannya. Nah di sini kita teman-teman, kita di area belakang kita sangat apa ya, cukup banget mendapatkan udara segar. Dan juga kita di area belakang kita juga masih bisa untuk spot santai, dan juga kita berkreasi untuk tanaman dan macam-macam bunga hiasan kita. Dan juga di sini yang biasa dipakai sama dari Citra Harmoni untuk pintu transparan, juga
sangat kokoh sekali dan juga sangat bagus. Dia dari bahan aluminium kombinasi sama kaca ya, jadi sangat bagus sekali kelihatan. Kalau untuk rumah bagus itu ya dari segala furnitur dan juga apa ya, untuk materialnya. Nah di sini juga sangat bagus sekali. Kalau teman-teman nggak mau langsung kena hujan atau segala macam, nanti kita bisa kita kasih untuk skylight gitu. Jadi ada untuk bukaan, tapi nanti jadi air masih air itu nggak bisa untuk masuk ke dalam. Jadi nanti kita atur, jadi konfirmasi ke tukang aja nanti masih bisa lah diaturkan. Jadi udara masih dapat, tapi untuk tampias air itu nggak bakal masuk ke dalam ruangan. Dan juga tadi di sini ini untuk itu ya, jendela dari ruang bermain tadi. Jadi masih sangat bisa sekali untuk udara masuk, dapat dari sini langsung masih bisa masuk. Soalnya ada jendela dan juga untuk ada kisi-kisi jendelanya. Bagus sekali. Jadi ini juga merupakan salah satu lah untuk rumah favorit di kota Sidoarjo. Dan juga untuk dapurnya kita sudah lihat sendiri ya, seperti ini sangat bagus sekali, mulai dari furnitur dan juga untuk kitchen set dan juga untuk area meja dapurnya sangat bagus sekali, perpaduan antara warna dinding putih dan juga untuk mejanya warna hitam, jadi sangat bagus sekali. Oke, dan juga di sini jadi cukup luas, jadi kita masak ataupun segala macam di area belakang masih bisa. Oke, jadi nanti kita tinggal kasih untuk meja sama kursi sudah jadi untuk spot santai. Kalau kita nggak mau untuk meja dapur di tengah, kita bisa alihkan di ruang sini. Jadi nanti kita tinggal atur ulang. Jadi nanti setelah kita untuk hidangan matang, jadi langsung nanti untuk meja makan di area belakang. Jadi tengah difokuskan untuk ruang santai, terima tamu dan segala macam. Jadi untuk area masak ataupun makan bisa di area belakang. Jadi suka-suka temen sih seperti apa untuk pengaturannya. Jadi masing-masing dari orang itu kan punya sendiri-sendiri ya. Aku suka di belakang sekalian sama untuk dapurnya, atau enggak di tengah seperti ini. Jadi selera kalian lah, mau sukanya seperti apa. Oke, coba kita untuk naik ke lantai duanya. Jadi untuk di lantai dua itu dia lebih ke privacy lagi ya. Jadi di lantai dua itu tadi saya lihat sekilas dia ada untuk dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Dan juga di sini dia sangat bagus sekali, mulai dari railing tangganya dia sangat kokoh dan sangat minimalis sekali. Dan juga untuk area apa ya, tangganya ini untuk naik itu dia sangat cukup lebar ya, kita tiga orang aja masih cukup. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk orang tua kita, nenek kita untuk naik ke atas. Jadi masih sangat cukup nyaman teman-teman. Dan juga di area depan dari rumah ini itu dia sangat banyak ya untuk bukaan dari jendela dan juga pencahayaan masuk ataupun udara masih cukup untuk di area tangga dan lantai dua ini. Lah, kita sampai di atas. Di sini seperti yang saya bilang tadi, ada dua kamar tidur dan juga satu kamar mandi. Jadi di sini dua kamar tidur dan dua kamar mandi. Oke, teman-teman coba kita lihat ke bagian sini dulu ya. Ini mungkin lebih ke untuk anak kamar kita ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri untuk penataannya sangat bagus sekali dan juga tidak makan space. Jadi kelihatannya cukup luas, tapi ini kurang lebih ukuran ya 2,5 lah. Jadi teman-teman ini juga bisa merupakan salah satu untuk referensi kita menata untuk area kamar tidur anak kita. Jadi seperti ini ya. Ini untuk furnitur seperti lemari dan juga untuk
tapi bukan lemari. Jadi ini untuk apa ya, penataan koleksi anak kita dan segala macamnya. Jadi sejenis rak untuk itulah, naruh kita barang. Dan juga kombinasi dari warna ini sangat bagus sekali, antara putih, hitam, dan abu-abu. Dan juga pastinya untuk kasurnya dia sangat empuk, teman-teman. Di sini juga kita tidak lupa untuk dikasih untuk itu ya. Jadi tapi kita masih bisa sekali untuk menghirup udara segar dan juga untuk pencahayaan. Jadi ruangan itu nggak pengap seperti itu ya. Jadi sangat bagus sekali. Coba kita lihat untuk lemari. Di sini juga sangat bagus sekali, teman-teman. Lemari dari lantai dua ini. Jadi cukup besar juga untuk furnitur di kamar tidur ini. Jadi dan juga di sini kita ada mendapatkan meja belajar. Di sini kita untuk belajar untuk anak kita, dan juga ada untuk cermin. Mungkin sewaktu-waktu kalau mau ngaca, jadi tinggal duduk, tinggal nanti kalau mau pakai apa, sisir rambut, tinggal sisir gitu aja. Jadi tanpa perlu mengaca ke lemari lagi. Oke, coba kita teman-teman. Jadi sangat lega sekali untuk area kamar mandi di sini. Jadi serasa betah sekali ya kita dalam kamar mandi. Jadi nggak bosen gitu untuk berada di dalam area kamar mandi. Dan juga di sini dia pakai shower dan juga udah kloset duduk dari Toto. Dan juga ini mungkin semuanya dari Toto ya. Ini juga dari Toto. Dan juga ini ada untuk cermin. Kita biar tahu cerminan diri kita. Oke, kita lanjut. Dan juga pintu sangat bagus sekali ya, nggak usah diragukan lagi. Oke, Buruan ambil untuk di Citra Harmoni. Ini yang tipe terbaru, Folkestone, dan jangan sampai ketinggalan. Ini untuk harganya kurang lebih 1,1 M, kita mendapatkan rumah yang sangat worth it seperti ini. Nah, ini master bedroom dari kamar untuk master bedroomnya ya. Jadi ini untuk yang master bedroom dari tipe Folkestone ya. Jadi lega sekali. Kalian bisa lihat lah, sangat luas dan juga sangat lega. Kita masih bisa untuk menaruh furnitur tambahan lainnya. Meskipun ini furnitur sudah sangat lengkap ya, mulai dari backdrop untuk kasurnya dan juga untuk lemari, dia juga sudah sangat bagus. Nah, di sini juga untuk lemari dia tidak polos gitu. Jadi ada mainan seperti hulu-huluan gitu. Tapi ini cuma fasadnya aja ya. Jadi biar tidak kesannya polos gitu, teman-teman. Dan juga sangat bagus sekali untuk dari lemari ini sendiri. Dan juga tidak lupa di sini kita dikasih untuk meja rias dari lemari ini. Jadi nyambung gitu ya, dari lemari sekaligus juga ada untuk meja riasnya. Jadi buat nanti istri kita kalau mau bepergian, jadi bisa santai untuk merias diri di depan cermin ini. Dan di sini juga dia ada untuk itu ya, teman-teman, sedikit balkon ya. Jadi di sini kita untuk balkonnya itu bisa nanti kita lah, kita bisa nanti untuk bersantai di area balkon ini ya. Jadi nanti kita bisa menikmati suasana view-nya dari depan untuk rumah ini, teman-teman. Oke, jadi oke, mungkin sekian dulu kita di Citra Harmoni tipe Folkestone dan cluster Cambridge ya. Jadi di sini sangat menarik sekali, teman-teman, untuk lokasi sangat strategis dan juga akses ke segala arah. Kita berada di tengah-tengah, jadi langsung nol jalan raya ya untuk pintu masuknya itu. Jadi untuk perbelanjaan, untuk akses masalah kesehatan, masalah ibadah segala macam, ini sangat strategis untuk tata letak dari Citra Harmoni ini. Jadi buruan, jangan sampai kelewatan untuk
kehabisan unit dari tipe terbaru Foxton ini. Oke, mungkin sekian dulu. Jika ada salah-salah kata ataupun kritik, bisa ditaruh kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di-share dan di-like, dan juga untuk di-subscribe ya, biar tidak ketinggalan video terbaru. Bagi teman-teman, saya doakan yang belum memiliki rumah impiannya, mudah-mudahan bisa terwujud di tahun ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Surface a heart attack.